فأذيتنا حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته شيخنا بسم الله لنا ولهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Walau yajibu hadha sadru kharija sholati aidan walau bisaubin najisin, senajan leh nutupi aurat mau nganggu pakaian si najis, al haririn uto nganggu pakaian sutra, lam yajib kang ora nemu sapa wong khairuhu ing sakliyane sutra, hatta bin khulwati sehingga pas ing dalam panggungan kang sepi. Jadi ini kewajiban menutupi aurat di luar sholat. Nek pas ora sholat itu ya wajib menutupi aurat, ora pas nek sholat tok. Nah, cuma nanti beda. Nek ning sholat niku kudu nganggo pakaian sing suci. Ngoten lho. Yang kepakian si najis orasa lebih baik terang telanjang. Ini nek yang gue sholat lebih baik gak telanjang. Andai kata pakaian najis kabe ya wis tetep di tenggu. Walau pisau bina jisi, meskipun pakaian yang kamu buat nutupi aurat itu tadi pakaian yang najis, au haririn lam yajid khairun, atau pakaian yang kau buat nutupi aurat sarung atau kambingmu itu tadi terbuat dari sutra, lam yajid khairahu, yang mana orang tersebut alias kamu tidak menemukan selainnya sutra. Dengarlah pakaian sing ana ing omah niku sutra kabeh sing liyane di maling wong rampok wong misalnya. Nah ini kunjur piye nek metu-metu anane sutra ya wis nganggo sutra, hatta fil khalwah, sehingga kewajiban nutupi aurat itu tadi pas di dalam tempat yang sepi. Luane mikir orang ngaji esok orang ngaji awan nek pas mulai melu berpokok melu ngaji piye Ukurullah. Walau bisa binasin al hari ini goyatun iku katok diwujud bisatri in dalam kewajiban untuk biar. Jadi tidak ada tawar menawar lagi. Nek gue luwo, nek gue orang sholat, nek ono wong liyo, tutupan warung, tawar. Walau bisa bintimu walau yajid ghairahu ghairal harim, tegese saliyane sutra, fa'in wajada mongko lamun nemu sapa wong ghairahu ing saliyane sutra, walau utana jisan senajan pakiane uga panajis, haruma mongko haram alaihi ing atase wong apa nafsuhu nganggo sutra, kama pedini keterangan alim tatangus ngerti sapa sira. Jadi kita boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Niki laki-laki dene perempuan kan mutrak dulu. Laki-laki kita-kita niki nek pancen ora ana klambi, sarung, sapi tur tesak liyane sutra. Itu nganggo sutra. Fa in wajada ghairahu walau mutanajjisan haruma alaihi nafsuhu. Kemudian kalau masih ada pakaian selainnya sutra meskipun toh itu pakaian tadi najis, kita tetap memenangkan pakaian yang selainnya sutra. Misalnya ono sarung urung,
sarung loro sing siji sutra, sing siji atlas biasa. Sing atlas iku mau najis. Ku pantai ku pamit. Jur awake dhewe nanti sementara sing sutra napa suci. Dalam kondisi di luar sholat, kita lebih memenangkan sarungan sing atlas meskipun bebak napa ndek tai. Ngoten nggih. Nek mek wis ora ana liyane baru boleh memakai sutra. Hatta fil khulwa, sehingga dalam tempat kesunyian, tempat itu sepi, dewean. Awak ini rakno udub le beji, ya, dewean. Ayajib. Hatta fil khalwa ayajibu artine wajib. Apa asatru nutupi aurat walau kana senajan ana sapa wong iku fil khalwati ing dalam kesunyian. Artinya meskipun kita itu di tempat yang sepi dan sendiri ning kamar misale, iku andrana wong, iku tetep wajib nutupi aurat. Ning wong aurate beda. Itu di luar sholat, di dalam sholat, kesendirian, ada orang sudah beda-beda. Dan jadi poin yang kamar dewa, yo cukup berji. Fa'idatu satri utawi ini gua apa marroh teman-teman us kliwat an mimroh sancing mimroh opo fa'idatu satri gunane nutupi aurat biar yang dalam panggungan sing sepi keluar. Tentang baik faedah atau gunanya nutupi aurat di dalam tempat yang sepi ning kamar dhewean. Kok kita ijek diwajibkan nutupi aurat gunane napa? Niki keterangane wis kelewat ana ning niki halaman cerpek kula 92 iki ngoten nggih. Nah, niki kan enten termasuk untuk napa? Kesopanan. Ini niku kan anu wala khaliyan wala kana minuma fi mahalin khalin anin nas. Artinya meskipun seorang itu berada di tempat yang sunyi jauh dari keramaian manusia di WA wala finiyahnya ya wa faidatu satri fil khalwa gunane nutupi aurat pas di WA dewe nang kamar dewe cek kok kon nutupi aurat niku gunane napa. Nah lucin yo cek iso roh tambah seneng gitu nggih. Jin. Tapi ning kene ma'an Allah taala la ya du buhu syai'un fayaral mastura kama yaral maksud. Padahal Gusti Allah niku tidak ada yang dapat menghalang-halangi dengan sifat basirnya semua bisa tertembus oleh penglihatan Allah. Sehingga Gusti Allah iso roh di sing ditutupi kaya dene roh di sing ora ditutupi. Lah nek ana wong liya ana wong liya kan bisa masuk akal kita nutupi karena supaya aurat tidak dilihat orang lain. Dene iki dhewean kok isih kok nutupi padahal nek Gusti Allah niku kan kok tutupi yo pirsa ora kok tutupi yo pirsa njur apa gunane. Oh gunane annahu yarat awal muta'adiban wazani tarikan adab. Gunane ini hanya seputar kesopanan. Nek Gusti Allah mirsani kula njenengan kok menutupi aurat berarti kita itu dibilang-bilang orang yang sopan. Tapi nek udah becing berarti kan orang sopan. Wis ini wae padha-padha menungso. Njenengan berpakaian misalnya ngeten iki. Misalnya Pak Arif niru gosaru gaul klambi
kan coba di dalam kondisi macam ini ada orang lain kan, tapi ini kita orang berji usah rontok orang kelabin ini wis terlihat tidak sopannya kan begitu, pakai sarung mini kan kelihatan tidak sopannya, pakai rok dowo menaik istilah nopo gamis syari kan kelihatan sopan. Lalu siapapun saya yakin kalau podo-podo menungsona, kalau otaknya itu normal, melihat orang berpenampilan sopan, niku mesti senang. Sopan, sopan itu melainkan mulai sampai ono anda sopan kami segar, anda tidak sopan kami siap tendang. Niku naik otaknya normal, tapi naik otaknya orang normal, merongkong singgo panjang mini, ya cingkrang-cingkrang nganggo rok sandu dukur, ku malah senang. Jadi tergantung otaknya itu normal atau tidaknya. Niku naik kembali menungso sehat dan tidaknya. Nah, Gusti Allah maha normal, maha sempurna. Maka Gusti Allah itu seneng naik ono kalung ini untuk pial Allah. Lanjut dia. Lakinnal wajib. Lakinnal wajib tapi ne utawi kewajibane nutupi aurat. Perkara sing wajib atau kewajibane nutupi aurat fiha ing dalam khalwat iku satru sawaite rajuli nutupi dua kemaluane wong lanang. Wa mala nutupi anggota bena suratin kalau indah antaranya pusar waru bati lang dengkul waru bati wairi lang dengkulnya saniani rojul. Nah akan tetapi ini itu kan wau yajibu hada satru khorija sholat, kewajiban menutupi aurat di luar sholat ini ora podo karupa sholat nuh ya lagi nal wajib fiha akan tetapi lebih-lebih pas khalwat ketika sendirian. Nek pas kula dhewean ora sholat tur dhewean sing wajib ditutupi iku satru sawate rajul nek wong lanang kaya kula jenengan. Nek pas dhewean ra sholat ning jero kamar niku sing wajib ditutupi niku mbong dua kemaluan anus karo penis. Berarti gampangin nggo sepak rok wis cukup. Nanti nih kaya Pak Khairul karena kan omahe panas ya toh panas yo kali gawe jadi nek pas panas ora usah do kipas angin paling ning kamar ligo sementing nggowo sempak lho iku cek bagian nutupi kaya nek Pak Arif karena kan panas lho tapi nek pas ana bojone piye ayo malah udo sih sang ora usah tarutan ana tendang karo bojone apa aurat iku ora kandu wong dijo nek kan go bojone ana serah narut-narutan malah cek nang sempak kan ora iso nah. Nek ada yang lain ya ngoten ya. Ada yang lain. Nah, itu baru kita tampil sedemikian rupa. Iki nek ning dhewean dhewean ing jero kamar sementing go sempak wis terhitung nutupi aurat iku sing wajib niku tok. Ngoten ya. Diraku tuku katok, raku tuku ngono. Menurut Pak Ali, itu memang wah sumuk, kopiye, musim pakrok yang jeru kamar. Tapi di kancing kamarmu, kucuk-kucuk dibuka koncomu, sudah nak bedeng Pak Ali itu juga nama biasanya nak bedeng, karena sering pot urusannya. Nah, dia, gua, lakukan wajib yang Aifin kalau aku, gua tuh fialan ditolak. Biha dan istidraki kelawan ikilah nusuni gunem cerok makna tubone nusuni gunem anggap makna sekarang berarti menyusuli omongan alias perbaikan atau pembetul pembetulan kalam pembicaraan atau amandemen niki lho ana lakin gitu ya lakin itu faedane istidrak misalnya aku mau teko gasik aku mau saka omah iku arep majelis gini to aku mau saka omah misale parit aku mau saka sandang gowo iku jam 09.00 mestine tekan majelis kene jam 10.00 tetapi nah besikku entek
ini kan ngerusak jatai tekan gereja selalu sudut tapi besinku entel hancur berarti kan orang sido kan kasih mantapnya pun dan ini lakin dan dengan kata-kata lakin niki bisa menolak apa yang ditolak ma pemahaman yutawahamu kang disalahpahami apa ma mingkoli saking dawe Mbah Fathul Muin yajibu hadha satru rupai lafal yajibu hadha satru. Jadi nek wis ngene iki kita itu dilatih untuk meneliti kata per kata. Di omongan itu kudu teliti. Oh, lawan bicara ini. Nah, berarti salah kalau berbicara. Ini kalau benar ini larinya ke sini. Jadi sangat teliti nanti. Wa huwa tema yutawahhamu iku annal murada sak temene pemahaman sing dikarepake iku as-satru nutupi aurat al-mutaqaddimu kang wis dhisik apa dikruhu dinuturi man wa huwa utami as-satru mutaqaddama dikruhu mutaqaddimatin iku satru man niku satruma iku nutupi anggota tubuh baina surati kaono ing dalem antarane dengkul warubati nang dengkul firrajuli kanggone wong lanang wal amati nang budak perempuan wa mana nutupi anggota tubuh ada kang liyani apa mah selain al wajha in wajah wal kafaini lan epek-epek loro fil khurrati kanggone wong wedo merdika. Nah, dengan kata-kata lagi ni lo wajib fiha. Niki daftu fiha biha dan istirab mayutawahamu mingkoli yajibu hadas satru. Pemahaman yang salah yang nanti bisa menimbulkan pemahaman salah ini dapat ditepis. Pemahaman yang salah mana dari kata-kata yajibu hadas satru niku nek mboten ngati-ngati iso salah paham. Karena dengan kata-kata yajibu hadas satru wajib untuk menutupi aurat ya di luar salat. Iku berarti kan semua aurat sebagaimana nek wong wedok kulul badan illa kafaini wa nek wong lanang wabeh badan kecuali antara utek karo dengkul kan ngoten. Nah, wa ma ada dan itu yutami kali ya cikgu wa anal murad as-satru al-mutaqaddimah dikruhu pemahaman yang salah itu bagaimana yaitu yang dikendaki dengan yajibu hadza satru berarti nanti timbul pemahaman oh wajib menutupi aurat sebagaimana yang telah disebutkan kemarin-kemarin. Nah, aurat yang disebutkan kemarin-kemarin kenapa wa satru ma bainar surah wa rubah fir rajul wal amat. Bagi laki-laki dan budak amat niku wajib menutupi auratnya yaitu anggota di antara udel dan dengkul. Kan ngeten nek salat ngeten nggih. Berarti di luar salat dengan kata-kata itu ya nutupi ngono kuwi. Lah nek kanggone wong wedok wa ma adal wajah wal kafaini fil qurra. Kanggone wong wedok berarti wajib menutupi seluruh tubuh kecuali napa wajah dan dua telapak tangan. Nah, tapi orang ngono kuwi, ngono lho, ora ngono kuwi. Niki nek pas dhewean. Sampe nek dhewean diberlakukan kayak gitu yo, yo sulit. Nah, makanya disusuli lagi nil wajib fiha satru sau atai rojuni. Nek ora disusuli lawan kata-kata lagi wajib berarti menimbulkan kefahaman baik perempuan laki-laki budak dalam kesendirian atau tidak itu wajib menutupi auratnya itu sama. Nek wong lanang berarti mabena dari dengkul sampai udel pas dhewean mbuh ora. Mbuh ning luar salat mbuh ora. Kan ngoten. Tapi niki disusuli ora sing nek wajib nek ning kene nek pas dhewean niku mbong napa sing penting dua teman luar lebih sepi gitu nggih. Okay? Lihat nafas dulu daripada muat. Muat betul-betul saya itu.
Ngeten ya. Cetu. Nek iki bahasa wae dhewe iki lho. Bahasa wae dhewe kok ora mudeng ya rugi tenan. Nek kan bahasa kita-kita ta iki. Wa ma baina surah wa rubbati ghairihi. Artinya ini kuwi nggih, nek wong lanang berarti sing wajib ditutupi cukup nggo simpat nek pas dhewean wis cukup niku wajibane. Wa ma baina surah wa rubbati ghairihi. Dan bagi selainnya laki-laki berarti amat karo wong wedok merdeka, berarti perempuan lah. Niku sing wajib ditutupi endi? Niku anggota diantarane udel karo dengkul. Ghairu rajuli tegese sakliyane wong lanang minal khurati nyatane wong wedok merdeka wal amati lan budak. Fa iya moko utawi amat budak gunane dalam kene-kene satrul aurah fi khaliji sholah. Awas. Sampeyan maknani ora gunane dalam kene-kene panggonan tok ae. Niki bahas nopo kan ngoten. Niki bahas tentang nutupi aurat di luar sholat. Nah, sampeyan wis iso memahami itu tanpa kok mana nih ya monggo. Nek durung iso mergo dawuhe niku durung tajem prasane ilmu rasane durung tak ngono ya ditulis. Sebab maknani kitab niku juga butuh ilmu rasa. Gunane dalam kene-kene nutupi aurat pas di luar salat bil khurati dipadake kelawan wong wedok sing merdeka. La birrojuli ora dipadare kelawan wong sing lanang, wong lanang. Jadi ma baina surah wa rubbati ghairihi niki kewajiban menutupi anggota di antara pusar dan lutut bagi selainnya laki-laki. Yang ini nopo perempuan merdeka dan amat budak, amat ini budak perempuan. Nah, dengan demikian fahiyah gunahul haqotun bil hurrah la birrojuli. Dapat kita fahami di dalam masalah menutupi aurat di luar sholat bagi budak perempuan itu disamakan dengan wanita merdeka, tidak disamakan dengan laki-laki. Berarti kita dapat ambil kesimpulan aurate wong lanang mbek wong wedok merdeka niku berubah-ubah. Ning nek aurate amat niku pancet. Awas, aurate amat pancet. Aurate wong lanang nek pas sholat niku antara budel sampai dengkul. Amat dipadakno wong lanang, gitu. Berarti amat nek pas sholat mabene surah warbat. Padha nggih, padake. Terus nek di luar sholat, di luar sholat lebih-lebih. Di luar sholat niku nek lebih-lebih pas dhewean. Niku aurate menyempit laki-laki cukup dua kemaluan nganggo sempak tok katakan nek salat nganggo katok cekak lucu cukup kan ngoten penting ngisore tekan dengkul ketutupan. Tapi nek dhewean wong lanang aurate nganggo sempak tok wis cukup. Hanya itu yang dipindah-pindah aurat. Nah, tapi wong amat tidak mengikuti laki-laki lagi. Diikutkan perempuan. Perempuan pas salat aurate wabe badan kecuali telapak tangan karo wajah. Nek pas dhewean niku padha aurate wong lanang. Ya, wong wedok pas dhewean padha aurate wong lanang pas salat. Lebih sempit lagi yaitu antarane dengkul karo udel pas dhewean. Lah wong wedok amat niku dipadano wong wedok merdeka niki. Berarti aurate wong wedok amat, amat perempuan tidak perempuan niku pancet di luar sholat dan di dalam kesempian, di dalam sholat dan tempat sunyi dhewean niku pancet yaitu sama antarane lutut karo dengkul. Ning mlaine nek ning nggon sholat dipadak kelonanan, nek di luar sholat pas sendirian dipadakno wong wedok. Paham ya? Nara paham ngeri. Ngeri mana? Kudu nih paham. Dan jenengan itu cerdas. Es loro. Pak Arif kan es loro. Bahasa itu es
Es tungkrum. Pak Halim es boyen. Pak Halirun es jus. Itu nih Pak Halim. Ini memang utaknya diolah-olah terus. Waya juzulan itu opo kasuha buka alwat fil khulwati pas ing dalam panggungan yang sepi. Walau minal masjid senajan ing dalam masjid. Jokok mana nih saking umat sirah. Ya, senajan saking masjid jajan. Umat gak pakaian berarti kau pas metu suka masjid. Keluar masjid malah itu udah lama loh tapi. Walau minal masjid senajan kamu posisinya di dalam. Jadi min bi makna fi min dengan memakai makna yang fi min itu asline saking ne ojo kok main saking kok mana ni indah indah loh. Jadi wangene ngarap ini angene ngaji kita pun yang terdengar sile-silean ya sile si silean ya utang ini berarti min utang fi kan betul. Boh ditawani boh nembung bahasa itu kan ditawani. Li'at nazarabib karena rendah-rendah tujuan alias tujuan yang tidak begitu berarti. Minimal tujuh, minimalnya tujuan. Kata berhidin koyodini ben adem awa'e posilir si sindir gitu oke. Ben sindir-sindir kalau dimanami gini ben sindir-sindir ben adem orang gerak nggih maknane sumuk gerak maksud marang enggak gembrebek gerah sakit loh. Ya gerah tapi apa tahu perlu rasanya gerah ini panas aja tahu nggih saya gerah nggih gerah mana nih sakit Jawa sakit ngisis sindir tapi Indonesia gerah ini kan semua tuh nggih gerah sakit semua ya sih. Nah, dan bahasa ini kudu, ini kudu bukti beda daerah, beda anu istilah nanti beda. Kata beritin kaya dini ben gerah atau ngisis atau sidir atau adem. Meh ketiga, ini kan wing-wingnya kuanasih konongnya tau ya. Wasia nanti sobit lan kaya dini joko pakaian. Minat danasi saking kotoran ben pakaiannya rale reget. Wan ubari lan kaya dini joko pakaian saking beduk debu. Indah kang silbeti nalikone nyaponi omah nyaponi dalan tapi nek dalan kok rombong liya nyaponi omah ngono ya nah niki omah wa kahus lin man kaya dine pas adus ya jujur kasuha fil khalwa walau minal masjidi li'at nalaratin boleh membuka auratmu di dalam ketika di dalam kesunyian aku buka monggo meskipun kamu di masjid makanya masjid orang ngomong babar beres li'an nazaratin karena ada tujuan yang tidak begitu berarti lah tujuannya minimal kaya jadi apa ben silir. Ya, wong durung ana AC. Nah, saiki kan masjid kadang wis ana AC, enak. Ya, pas saiki durung kalau main ana AC, enak. Nah, ora ana AC, njur dhuwur nek ya wis sumuk sing makan tok ra. Nah, ana bojo nek sisa. Wasian ati saubi minat desa danas. Walubat tidak kansin pe dan menjaga pakaian dari kotoran debu ketika napa menyapu rumah rumah dan kaya ini pas mandi dicopot untuk becing tidak apa apa waya cucu kasuha el aurat boleh membuka auratmu jadi auratmu sebagai laki-laki mana ma benas urawarbah nevel khulwah mana yo benas saatain pan niki perkara loro yang membuat malu nih gitu ya. Polar-polar yang ada no isin di sini orang-orang orang isin, tapi di sini sini. Nah, wong polar-polar kan orang isin misal, tapi di sini.
Terus yang buri tambah hilang. Surau wong gandeng apa apa lho. Nanten. Lah nanten iku walau minal masjid. Meskipun dalam masjid berarti itu beci nek dhewe ya. Min utai lafal min sing ana lafal minal masjid. Iku bi makna fi. Nanggo maknane fi. Jadi dadi aja kok maknane saking masjid. Berarti kowe malah metu masjid bar salat metu wudu. Ya wong edan. Gitu ya. Nah dadi maknane fi. Ai wala kana tegese senajan ana apa al khulwatu kesendirian. Dewean iku tak suruh hasil atau terjadi apa khulwah fil majidi indal majid bi'ai yahlu atini panyento sepi apa majid anin nasi sangking menungso sama sekali tidak ada orang lain fi ba'din apati kan indal sebaikannya bero-bero waktu faya juzu mongko itu apa kasuda buka aurat fihi indal masjid artinya meskipun kesunyian blas ora ana wong ku pas posisi kamu di masjid. Misalnya masjid ora ana wong blas. Nah, nek sampean sumuh udah becik entuk. Catatan ora ana wong. Tapi bukan hanya kepen udah ora tujuan meskipun toh tidak seberapa ben adem sindir ngoten mau. Li'at nazaruddin sebab minimalnya tujuan. Ali aqalli sababin tegese sithik-sithik sebab. Wahwa teko lubuni adna horadin iku muta'alikun berhubungan biya juzu kelawan lafal ya juzu wa ibaratu nihaya utawi tetembungani kitab nihaya fa'in da'at mukalamun nuntut apa hajatun kebutuhan ila kasfiha maring buka aurat lih disalin krono adus au nahmi uto sepadani adus jaza mongko itu apa buka aurat. Nek ninggal kitab Yahya malah enten redaksi ngeten fa in da'as hajatun ila kasbian ihtisan ana wijaza. Andai kata ada kebutuhan yang menuntut untuk membuka aurat karena mandi atau yang lainnya maka boleh. Nah, kaya dene suntik mosok disuntik nganggo katok disuntik. Ora tembus to mesti membuka aurat. Itu sampean biasanya ngasih nyuntik ya kadang-kadang sampean mana senyuntik we itu senyum mana aurat tapi bagaimana lagi wong disuntik nek tanpa buka aurat tidak di apa ono wong buka suntik sak kan tidak ada tuh nih. Nah ini berarti itu dalam kondisi itu hajat si idaat ilakas kasunda to adus nek adus artesan ya monggo udo ya monggo nek kelasan kok akhire kan rase wong atus niku sunahe apa kosokan ya wis atus mlucu buka aurat sebebas-bebasmu itu. Nah itu maknane ada kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk membuka aurat. Jadi bal soraha balik jelasake sapa sahibu dhaqair pengarang kita dhaqair dijawazi kasbah kelawan itu buka aurat fil khurmati indarem pas sepi li'at nahoradin kerono rendah-rendah tujuan wala yustarotu langkora disaratake obo usul hajah terjadinya kebutuhan sing muntut buka aurat. Bahkan pengarang kita dohir itu menjelaskan tentang bolehnya membuka aurat di dalam kesendirian karena tujuan yang amat rendah, tujuan yang tidak begitu penting. Wala yustaratu husnul hasan dan tidak disyaratkannya terjadinya kebutuhan. Misalnya orang kudu adus, orang kudu suntik, orang ngisis tok iku lho. Kok sumu ya keringetan selakane buka. Udah sedih, jadi lho. Kan biasanya nek sipakan sumu kan yo gembrebek selakane to nggih. Dan itu wis golek tempat yang sepi udo sedih lho. Nah, ini jeruk wisi bukan jeruk wisi masjid atau nanti pom bensin udo wisi sike cis
Boten napa? Napa? Wa adaran milang-milang atau menghitung, menganggap sapa sahibul dhaha'ir minal ahradi termasuk piro-piro tujuan kasfaha ing buka aurat litabridin krana ben ajeng. Allahu akbar. Allahu akbar. Wasiana bisa bilang krana bisa jaga bagian ir juga membina-bina bagian daripada aurat tujuan yaitu membuka aurat karena tabrid ben sendiri itu berarti bagian daripada tujuan. Boleh-boleh saja. Itu ninggal sepi. Utawa menyingkapkan pakaian ben rak kotor, bokol lebu, bokol najis dan seterusnya. Pahnya poli omah, monggo. Lafal kata bridin ikut tamsilun contoh di negorot maring tujuan wasiyaya nanti sopit lan nopo jogo pakaian kaya dahu batasi insaw sopo hajat Imam Ibnu Hajar bisa bil tajam mulai kran pakaian sing kanggo mancang. Aku lu ngucap sopan unsun bayi anak walau lan ikutep ketui kaya dahu Ibnu Hajar wajun utawi wajah dohirun kan jelas bener. Jadi nek sianatu sopit menjaga pakaian yang dari kotoran dari beduk sehingga kita boleh membukanya itu kepas nyaboni gini-gini terus buka pakaian kok nek tewas gopak kotoran gopak lebu niku ora anggar pakaian tapi pakaian sing resik-resik kirani kok gawe sholat gawe nopo gawe kaji gawe kubur dan ini pakaian rumah kan ada biasanya ibu-ibu di pakaian khusus rumah kanggo nyabu yaitu tinggal rakonjur udah bersih dengan dalih nek pakaiannya kotor, tidak ini pokoknya bolehnya membuka pakaian nek pakaian itu selanjutnya pakaian liyane pakaianmu gede pakaian sing gede sholat kayak kumpul-kumpul, kayak ngaji-ngaji ya wis misalnya pakaian sing wis biasa tinggal oprogan itu dikul wis tiko mati kumbang tutur garing ya wis nyamponi karo u utuh malah ninggal indok bujunya merok terkuda kan mulu wong wicok nyamponi ninggal indok itu bencengin sikit kan ngerti ini kalau ngutuh jadi pamane karo utuh gak akan terkuda kerjaan ini kerjaan bayangin faidah tun utaiki kono faidah ya juzu ento lahu kedewa apa yang dura ento delok sama wong ila auratihi mareh aurate wong fi ghairi sholah ing dalem pas ora sholat walakin yukrahu tetapi ne dimekruhake apa dalika mengkono-mengkono delok aurate pas ora sholat min ghairi haja sae tanpa ana kebutuhan isih nuntut delok aurat yo perang kerjaan. Ini biasanya ya sih joko-joko lho ya. Jadi ini ya jujur lalu ayang dulu ila aurati fi ghairi sholat. Boleh bagi seorang untuk melihat auratnya ketika tidak dalam posisi sholat. Yus, ngomongkwe lah sholat terus. Kok delak-delok kok jadi ini sih sopo sih duwe gitu. Ento ento ya cuy lalu ayang dulu ila aurati fi ghairi sholat. Aurati diwi lakin yukrau dari kami dari hajah tapi nek orang ada kebutuhan yang perlu untuk melihat alam misalnya orang gatel atau orang ini ukurannya kok semuanya jodeknya sebuah cukup sepiro dan mungkin nek tidak ada tuntutan nasi itu bom kru ya wis kok beli ada apa yang ada penasaran dek kok nilang amin ya loh tidak terlalu orang kerja di soyang sayang janjane iki sing sapa sing anduweni niku makro makro karo kanggo alim men makro ya didelak dulu ya Allah janjane kaya jane kaya ngene maremin
Curang api piye lah niku makruh ndak sampai haram. Bong ora apik bahasa makruh niku ora ora apik. Dadi dilakoni ora entuk dosa ora dilakoni tambah entuk jalan. Ben ya. Nek ana kebutuhan ada hajar, misalnya wah gatel iku napa? Apa ana cokot gurem apa semut apa sing pake mau kok keretan. Buka wae. Oh niku berarti boleh-boleh saja. Malah naik orang, kok anu kan malah mengganggu konsentrasi. Boleh. Nah, amma fi sholat, anapun utai dalam arote diwi pas sholat. Falaya juzu mengkora itu penandur. Delok mora itu. Nek pas kondisi sholat, kan delok arote diwi pas itu, batal sholatmu. Itu, kok incang. Ini padahal kayak diwi ya. Diwi, tidak boleh pas sholat. Mula falara amangka lamun delok sapa wong to weruh sapa wong aurata nafsihi ing aurate awak dhewe wong bisa mati ing dalem salate wong min kanihi lewat lengen klambine wong min kanihi lewat lengen klambine wong dikoe lewat mawon dimane lewat mawon ora saking lewat lengen klambine wong au min tuqi komisi uta lewat kerah lambine kurung wong kerah kerah ini nggih ikrai ikrah batalas mongko batal apa sunatu sunate wong. Oleh sebab itu karena pas ndelok arote dene pas salat ora entu. Oleh sebab itu apabila ada orang yang melihat auratnya sendiri dalam kondisi salat meskipun lewat lengene gitu mungkin ombo ini terlalu lebar atau kiker-kere gini akhirnya mas sarungan saya ngisari udel terus ketok udel nih nah saya ngisari udel ketok niku bisa batal sholat sholat waro enggak terus gimana masih bertahan paling lanjut akhirnya lanjut terakhir ganti tema bab aurat wis rampung demeh-demeh pirang-pirang dino iki ganti tema waro bihar.